Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Pak Bambang Official, channel yang selalu membahas dunia konstruksi bangunan dan kreativitas. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara membuat mal bagel untuk bagelnya berjenis spiral ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan alat yang sederhana sekali, atau alatnya seadanya. Mungkin teman-teman juga bisa mempraktekkan sendiri dengan alat yang sejenisnya, mungkin dari pipa atau besi yang sejenisnya. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Apabila teman-teman berkenan, silahkan di like, komen. Dan untuk mendukung channel ini supaya berkembang terus, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di share ke media sosial teman-teman, agar apa yang teman-teman tahu, teman kalian juga tahu.
Oke teman-teman, untuk mempersingkat durasi waktunya, jadi proses pembuatan bagel spiralnya dipercepat ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini ukuran bagelnya 6 x 12 6 cm x 12 cm. Oke teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman yang seprofesi dengan saya. Apabila teman-teman berkenan, silahkan klik salah satu video yang muncul di layar HP kalian ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.